Bupati Karimun Aunur Rafiq mengharapkan DPD Perpat bisa membawa para pemuda tempatan untuk memiliki kemampuan dan potensi yang tinggi. Hal tersebut disampaikan saat pelantikan 65 anggota Perpat se-Kabupaten Karimun. Pelantikan Ketua DPD Perpat Gatot Haryanto bersama 65 anggota yang dilantik oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq dilakukan di Hotel Berbintang di Karimun Minggu siang. Acara ini dihadiri oleh Dewan Pembina Perpat Provinsi Kepri Saparudin Muda, Dewan Pendiri Perpat Provinsi Kepri Hasanuddin Muda, dan Ketua DPD Perpat Kota Batam. Dalam sambutannya, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, DPD Perpat diharapkan bisa membawa para pemuda tempatan untuk kedepannya memiliki kemampuan dan potensi yang tinggi. Selain itu juga harus memiliki skill yang baik sehingga dapat berbuat untuk kepentingan daerah serta kepentingan masyarakat. DPD Perpat adalah unsur organisasi kepemudaan yang tentunya nanti bisa membawa para pemuda-pemuda kita ini untuk ke depan memiliki kemampuan kompetensi yang tinggi, mampu memiliki skill yang baik, sehingga para pemuda-pemuda tempatan ini dapat berbuat untuk kemajuan dan kepentingan daerah, khususnya bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Karimun masyarakat. Ketua DPD Perpat Kabupaten Karimun Gatot Haryanto mengatakan, untuk ke depan akan menciptakan kader-kader dari anak bangsa, khususnya dari Karimun yang lebih jauh berpotensi dan selalu berpikir positif, serta menjadi mitra pemerintah untuk menciptakan situasi yang kondusif dan akan menciptakan pemuda yang berkualitas. Ciptakan kader-kader dari anak-anak bangsa dari Karimun. Gatot berharap pemerintah Kabupaten Karimun dapat membimbing, mendukung, serta percaya kepada Perpat Kabupaten Karimun demi terciptanya situasi positif untuk pembangunan Kabupaten Karimun. Dari Karimun, Iwan Bohan dan Nikita Bella, MNC Media, melaporkan.